Isu penyeludupan yang berleluasa bukan perkara baru di garisan sempadan sepanjang negeri Perlis. Ezra Wani menemui seorang pemberi maklumat mengenai aktiviti penyeludupan di negeri paling kecil itu. Malah menurut warga Malaysia yang bekerja di sempadan berkongsi pengalaman dengan kami mengenai taktik ahli sindiket ini yang membawa barangan keluar dan masuk dari negara. Ada waktu tertentu pada setiap hari mereka melakukan kerja pemungkahan barangan selidup. Anggota sindiket tidak perlu menyeberangi sempadan. Mereka hanya memasukkan barangan di dalam guni dan dicampakkan ke sempadan Thailand. Tidak lama kemudian, ahli sindiket dari Thailand akan datang mengutip barangan itu. Aktiviti penyeludupan daun ketum paling getar berlaku selain barangan lain seperti beras, gula, minyak masak dan manusia. Minit 100. Banyak-banyak dah kita ngamung. 5 minit 500. 3 minit siap. Banyak orang. Dia kontak. Budak-budak kita orang dah gampung. Kita makan lambung. Dia sebab kita mahal lah. Kita mahal berapa siang? Kilo. Siap 80 ke? Kilo. Malah menurut peniaga yang hanya ingin dikenali sebagai Pak Long, menceritakan aktiviti ini dijalankan sudah lama dan diwarisi dari generasi ke generasi. Namun apabila ditanya sama ada anggota penguasa yang bertugas di sempadan terlibat sama dalam aktiviti ini, Pak Long menjawab biarlah pihak berkuasa di peringkat atasan melakukan siasatan. Yang diberi hanya kiasan dari mulutnya. Takkan kucing nak tengok tikus lintas di hadapan. Tinjauan kami sepanjang hari di sempadan tidak menampakkan sebarang aktiviti penyeludupan berlaku. Kami diberitahu sejak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM membuat pendedahan anggota sedikit menghentikan seketika aktiviti mereka. Pada Jumaat lalu, SPRM mendedahkan klip video berdurasi 11 minit berhubung kegiatan penyeludupan rentas sempadan yang berleluasa di kawasan Padang Besar Perlis.